Yang mana Labuan, Labuan saya? Labuan. Ya, Labuan. Terima kasih tuan yang dipertua speaker. Langkabut ya, Mat. Negara kita telah pun melaksanakan untuk beberapa tahun Economic Transformation Program yang digandingi dengan Government Transformation Program untuk memastikan ekonomi kita terus meningkat daya saing dan delivery system menjadi lebih efisien untuk kita bergerak dengan lebih cepat dan membolehkan kita mencapai wawasan 2020 diumumkan sebagai negara maju. Malah negara kita di rate global rating ada mengatakan yang recently dengan izin ease of doing business pun sebenarnya agak tinggi, top 5 lah kalau saya tidak silap. Tetapi daripada pengalaman-pengalaman yang kita ada, saya yakin dia berlaku di beberapa tempat di Malaysia dan termasuk kawasan saya Labuan. Dia macam tidak membayangkan ease of doing business tu rated seperti yang saya katakan tadi. Demand begitu tinggi dan keperluan begitu tinggi, dan kita sedar pembangunan sepatutnya lebih private sector driven, dan JV di antara private sector dengan kerajaan, terutamanya untuk kawasan-kawasan yang tanahnya lebih sesuai untuk dibangunkan dan dibangunkan oleh pihak swasta, perlu dilakukan dengan secepat mungkin untuk membolehkan kita respon kepada permintaan pasaran. Jadi adakah, soalan saya, adakah kerajaan akan melihat dengan serius untuk melihat sistem ataupun ataupun birokrasi yang selama ini dilihat memberikan kekangan kepada keperluan-keperluan yang amat mendesak sebenarnya. Itulah soalan saya, Datuk Uti. Terima kasih sahabat yang berhormat Labuan. Memang betul, kita telah banyak melaksanakan program-program di mana kita telah banyak mempermudahkan proses-proses untuk para pelabur datang ke negara kita, dan ini selaras dengan program transformasi ekonomi dan Government Transformation Program dengan izin yang telah dilaksanakan. Sebab itulah kita telah mendapat peningkatan dari segi pelbagai indeks-indeks yang dijalankan oleh pelbagai badan-badan seperti Bank Dunia dan the World Economic Forum dan yang lain-lain. Untuk itu kita juga telah berjaya untuk menarik pelaburan sebanyak RM35 bilion untuk tahun 2014 dalam satu suasana yang mencabar. Walaubagaimanapun, memang kita ketahui terdapat beberapa lagi isu-isu yang masih berbangkit, banyak isu-isu tertentu dan isolated dari masa ke semasa, daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Untuk itu, kami di Perak Kerjaan secara keseluruhannya dan MAIDA terutamanya mengambil maklum akan isu-isu ini dan akan terus cuba menggerasi isu-isu yang berbangkit. Sementara itu, pembedah akan terus mengenal pasti apa juga isu-isu ataupun proses yang perlu diperbaiki untuk masa depan. Terima kasih.